Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Smooth Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Regular Tomacan No. 120 Ferrari S F90 Stradale. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Tomica regular nomor 120 ya, Ferrari SF90 Stradale dari Takara Tomy, skala 1:62. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini, di sini ada tulisan Ferrari ya. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Ferrari. Untuk bagian belakang seperti ini, di sini ada tulisan Tomy Made in Vietnam ST21. Jadi produk ini keluaran tahun 2021 ya. Untuk bagian bawah di sini hanya ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian deck guys. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7,4 cm, sedangkan tinggi 2 cm, dan lebarnya 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Ferrari, lampu bagian depan menggunakan cat ya. Grillnya dari bahan logam, bumper bawah yang warna hitam di sini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika, atapnya juga terbuat dari bahan mika ya. Badannya ini seluruhnya dari bahan logam. Setirnya ada di sebelah kiri, setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, pintu bagian samping di sini tidak bisa dibuka. Bagian dekat pintu di sini ada logo Ferrari ya, warna kuning. Ban terbuat dari bahan plastik, pelek juga dari bahan plastik. Mobil ini ada suspensi. Selanjutnya untuk bagian belakang, lampu bagian belakang di sini menggunakan mika. Di bagian tengah di sini ada logo Ferrari. Untuk knalpotnya dari bahan logam, bumper bawahnya dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada tulisan Tomica, Tomy skala 1:62. 2020 produced under license of Ferrari made in Vietnam. Bagian bawah ini terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Ferrari ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop, pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Salam, Diecaster Indonesia. Sampai jumpa.